Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang berlimpah, selalu diberikan kebahagiaan, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan guys. Amin. Di episode terbaru kali ini semakin seru, menegangkan, dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan. Di mana di adegan pertama momen mengharukan terjadi. Saat itu Nana sedang bersama seorang gadis kecil yang mengajarkan dirinya mengenai arti kehidupan. Dan Nana pun diajarkan mengenai apa tujuan hidup ini di dunia, yaitu hanya untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Nana pun diajarkan untuk beribadah dengan benar, yang dimana itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk Nana. Kemudian di tempat lain terlihat Dewa Buana saat itu berdoa kepada Yang Maha Kuasa di musola, di mana Dewa Buana berdoa mengenai keselamatan istri tercintanya. Kemudian di tempat lain hal menyebalkan terjadi, di mana si wanita ular Alia berkata kepada Parah Buana bahwa Parah Buana harus menjodohkan dirinya dengan Dewa Buana. Dan selanjutnya di scene lain terlihat Pasya saat itu masih berusaha mencari Nana. Namun tiba-tiba saat itu Nana memanggil nama Dewa Buana, yang dimana Dewa Buana langsung menghampiri Nana dan berkata bahwa dirinya saat ini sudah benar-benar mencintai Nana sepenuhnya guys. Bagaimana kelanjutannya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.